2019. Bapak Jokowi kalah, iya. Tetapi walaupun di NTB ini beliau kalah telak, namun beliau dilansir dari Pojok 1, viral video kampanye TGB sebut Jokowi kalah telak. Potongan video orasi mantan Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang viral di medsos. Dalam video itu TGB menyebut Jokowi kalah di NTB. Video itu diambil ketika TGB mendampingi calon wakil presiden 01 Kiai Ma'ruf Amin kampanye terbuka di lapangan Nasional Selong, Kabupaten Lombok Timur, NTB, Selasa 2 April. Dalam video itu TGB ingin mendengarkan suara dari massa NTB saat dia menyebutkan 2019. Namun TGB tidak memberikan arahan terlebih dahulu agar jawaban massa kompak. Saat TGB menyerukan 2019, masyarakat menyambut dan menjawab berbeda-beda. Sebagian massa menjawab kalah, sebagian lagi menjawab menang. Ada pula yang menyahut Jokowi. Setelah itu, TGB pun mengatakan dan mengakui Bapak Jokowi kalah. Tetapi, walaupun di NTB ini beliau kalah telak, namun beliau sebagai pemimpin tetap memberikan perhatian penuh kepada NTB, kata TGB dalam orasinya. Berikut ini potongan videonya. Walaupun di NTB ini beliau kalah telak, namun beliau sebagai pemimpin, tetap memberikan perhatian penuh kepada Nusa Tenggara Barat. Potongan video kampanye TGB itu diunggah oleh akun @zulkiflibis71 Rabu 3 Maret 2019. Dalam komentarnya dia mengatakan, "Wah, ini kampanye terdahsyat yang pernah saya dengar. TGB kampanye Senin 2 April di NTB," cuitnya. Belum diketahui apa maksud dari pernyataan TGB itu. Apakah Jokowi akan kalah di Pilpres 2019 ataukah maksudnya Jokowi kalah telak pada Pilpres 2014 lalu? Pada Pilpres 2014 Jokowi memang kalah telak di NTB. Pasangan Jokowi hanya meraih 27,54%, sedangkan Prabowo menang telak dengan meraih 72,45% suara.